rata-rata mau ini kelas 3
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah simulasi dari para adik-adik kita PNR. Mungkin bisa dijelaskan lagi yang sedang ngapain. Ini mereka melakukan simulasi pertolongan pertama. Mereka melakukan simulasi pertolongan pertama di mana korban kasusnya adalah tidak sadarkan diri, mengalami pendarahan pada pergelangan tangan sebelah kiri, yaitu pendarahan vena yang harus segera diatasi. Karena kalau tidak diatasi, kemungkinan besar korban untuk kehilangan darah adalah sangat besar. Terus, kasus kedua adalah korban mengalami fraktur patah tulang pada tungkai bawah sebelah kanan yang sedang ditangani oleh tim pertolongan pertama dari anggota Remut, relawan guna PMI Kabupaten Kapuas. Sementara di sebelahnya, mereka juga sudah membuat tandu sebagai alat evakuasi darurat yang tidak mungkin kita bisa standby menyiapkan tandu khusus ketika kejadian seperti ini terjadi. Jadi di sini adalah improvisasi menggunakan benda yang bisa kita gunakan untuk membuat alat evakuasi yang biasa kami sebut di dalam kegiatan PMR adalah KUPMR. Bisa diperhatikan, mereka sedang menangani fraktur patah tulang dengan melakukan pemasangan bidai. Pemasangan bidai itu disebut dengan imobilisasi, dan yang satunya lagi adalah melakukan fiksasi dengan tujuan untuk meminimalkan pergerakan pada bagian anggota gerak sehingga bisa tidak terlalu bergerak dengan leluasa. Itu tujuan dari pembidaian. Sementara tim evakuasi sudah siap dengan tandunya. Nanti ketika sudah selesai ditangani patah tulangnya, tim evakuasi akan siap melakukan teknik evakuasi. Fiksasi terus dilakukan seperti yang dicontohkan ada PMR kita lainnya yang menggunakan kerudung putih, dan terus dilakukan pemasangan mitela untuk mengikat bidai supaya pergerakan pada anggota gerak yang mengalami fraktur atau patah tulang bisa diminimalkan. Anggota relawan muda PMI Kabupaten Kapuas terdiri dari gabungan beberapa anggota PMR yang ada di Kapuas. Sambil mereka melakukan simulasi, sambil saya perkenalkan, yang menjadi korban adalah Alvin dari SMA 1 anggota PMR Kapuas, menjadi keluarga dari korban adalah Nexa dari SMA 1 Kapuas yang melakukan pertolongan pertama sebagai dokter. Yang laki-laki menggunakan topi merah adalah Jody dari SMA 1 Kapuas. Yang perempuan sebagai asisten dokter adalah Ripka dari SMA 2 Kapuas. Dan yang sebagai asisten kedua yang menggunakan kerudung putih adalah Lena dari Man Selatina. Serta dari tim pembuat tandu ada Heldi yang di sebelah kiri dari SMKN 2 Kapuas. Yang berada di tengah adalah Apri dari SMKN 1 Kapuas. Dan yang berada paling kanan adalah Akbar dari Man Selat Tengah atau Man Kapuas. Mereka sudah dilatih, mereka sudah melakukan latihan dengan menggunakan apa yang telah mereka dapatkan di dalam pelatihan PMR. Langkah selanjutnya dari mereka adalah mencek tanda vital. Tanda vital yang ada pada korban.
dilakukan kembali pemeriksaan nadi dan juga nafas pada korban. Iya, pemeriksaan terhadap korban sudah selesai, maka evakuasi yang segera dilakukan. Teknik evakuasi yang dilakukan oleh tim evakuasi. Satu, dua, tiga. Ini adalah namanya teknik evakuasi angkatan langsung yang dilakukan dengan 3 orang penolong atau 3 orang evakuator. Oke, ini adalah teknik bagaimana cara berjalan ketika memegang korban yang sedang ditekan dengan teknik evakuasi angkatan langsung, kemudian ditaruh di tandu sebagai alat untuk evakuasi korban. Ambil posisi, ini adalah teknik posisi melakukan pertolongan pertama atau evakuasinya. Ya, pertolongan selesai, evakuasi selesai. Tepuk tangan yang meriah buat anggota Renhut TNI Kabupaten Kapuas.